Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Luna Diana. Kali ini kita riding malam, gila. Ini mah udah mau jam 12 malam ini. Aduh, gila. Kita patroli ya. Iya, yuk. Patroli malam ya. Malam itu ada mobil patroli. Kita nyari-nyari anak-anak ngabers ya. Sama orang ganteng. Jatuh. Gue ngomong lu ganteng, ini motor gue hampir jatuh. Kayaknya terpaksa banget ya bang, maaf ya bang. Jangan say iya deh, ya gue gantar mulut lu lo. Iya? Iya. Karena gila udah berapa hari gak bawa Ayumi jalan-jalan ya. Jadi kita riding lurus aja. Riding malam. Gila udah mau jam berapa nih? Jam 12 malam loh tuh. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali tuh kita riding malam gitu. Soalnya kan lagi apa? Lagi rawan-rawannya itu tuh para kita lagi mau ngecari para apa tuh namanya? Anak-anak tuh ngabers-ngabers pada balapan. Jadi kita lihat ya. Tapi sini sih gelap ya, kayaknya sih nggak ada sih, di sini sepi tuh. Kan ada satpam tuh jagain tuh di sini tuh. Ya paling kita tuh yang kemarin tuh yang konten Luna yang kemarin ya pasti teman-teman udah lihat ya, anak-anak ngabers itu mau balapan itu tuh di daerah Cordova, tempat biasa Luna riding gitu. Di situ tuh katanya sering-sering balapan di Jumat malam ya. Malam Sabtu katanya. Itu tuh banyak banget anak-anak lovers pada balapan di situ. Ya udah makanya kita coba patroli malam gitu buat ngeliat bener nggak gitu bahwa di situ tuh ada ngabers-ngabers pada balapan ya. Soalnya kan sebenarnya tuh balapan itu tuh mending tuh kalau memang mau balapan tuh mending pada tempatnya teman-teman. Soalnya kan apalagi kalau bukan tempatnya kan itu tuh kita ngebahayain banyak orang ya kan. Ya udahlah, paling kita lihat perjalanan kita selama ngepatroli malam. Tuh, pasti teman-teman pernah lihat nggak ini apa jaket yang dipakai Bang Jago tuh. Biarin aja, gue balepin aja dah. Soalnya kalau bawa Ayumi tuh jadi pengennya tuh tarik sih semongko. Sombong amat. Ikan. Tapi kalau Luna sih benar ya, karena memang seperti biasa sih ini di jalanannya tuh gelap-gelap di sini mah. Tuh, berbahayanya lubang di jalanan Citra Raya tuh, lihat tuh lubangnya, bahaya kan banyak kan. Hati-hati ya teman-teman kalau riding malam, itulah kenapa di Citra tuh nggak boleh balap-balapan karena banyak jalanan berlubang. Nyungsep aja, aduh. Ya kan kita kan ngomong tuh lubangnya tuh kita tuh ngomong amit-amitnya gitu loh, nyungsep aja pala duluan kan kita kan. Aduh. Capek ya. Paling kita sih riding bentar doang sih, nyari-nyari ngabers doang. Tuh lubangnya tuh bahaya banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang riding malam tuh mesti hati-hati ya. Kalau bisa jangan ngebut-ngebut dah. Daerah Citra tuh bener-bener tuh jalanannya tuh serem teman-teman. Karena memang banyak jalanan tuh yang berubah. Orang kemarin aja untung Luna juga, untung gak bawa Ayumi tuh. Luna kemarin tuh bawa motor Matic tuh, nyungsep di lubang. Untung lagi nggak rame kan mobil, kalau tiba-tiba mobil dari belakang kan kita kan aduh nggak tahu dah Luna mesti ngomong apa lagi. Balapan tuh sebenarnya tuh taruhannya tuh nggak seberapa.
udah apa-apa aja itu mah udah melebihi dari taruhannya kan. Tuh Bang Jago bajunya glow in the dark, glow in the dark. Ngomong apa sih gua? Aduh, rambut kuning kayak bule tapi gak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya kan, aku cukup di belakang aja nih, dikawal dua bodyguard nih. Kalau udah malam-malam gini tuh, itu tuh yang serem tuh. Malam-malam gini dia nggak pakai singlet doang tuh, lihat tuh. Ada yang balapan lah ya, soalnya kan jangan sampai tuh citra raya tuh jadi nggak enak bernongkrong gitu, jadi dikit-dikit razia, dikit-dikit dirazia, ya kan, jadi udah nggak enak bernongkrong kan, nanti kayak BSD tuh nggak bisa bernongkrong kan, nggak lucu kan. Mendingan tuh kita bikin citra tuh bisa buat jadi tempat nongkrong yang enak. Jangan sampai kesalahan satu orang tuh kita semua dirugikan gitu loh. Orang kan mana udah lama ya nggak ngomong gitu loh ya. Aku yang bawa pelan apa orang yang bawanya kenceng ya, bingung juga. Luna sih emang bawa pelan sih, cuman berapa nggak nyampe 40 perasaan. Kamera terus, soalnya apa kameranya lagi error, mati terus. First time Luna riding malam di jam 12 malam. Ini tuh lihat jamnya, 5 menit lagi jam 12 malam. Gelap begitu tuh. Patroli Bang Jago mah sepi sih ya. Kalau giliran nggak dipatroli aja rame banget. Apa mungkin udah dipatroli apa sih satpam di sini ya? Jadi mereka kan sering patroli tuh. Jadi biasa jam 9, jam 10 tuh satpam-satpamnya udah pada patroli sih di sini. Ya buat mencegah lah, lebih baik daripada mengobati ya kan. Apa? Aduh. Sepi kan? Giliran lu patroli aja pada sepi di sini, Bang. Jalan baru. Hah? Jalan baru di mana, Bang? Oh, apa mungkin karena sering dirazia kali di sini ya? Jadi makanya pindah ya. Kita foto dulu lah.
ya udahlah, nggak jadi patroli malam, ya udah foto-foto, selfie-selfie aja kita. Karena di sini sepi banget, ya. Pada pindah. Jalan dulu, baru bus patroli lewat, baru muncul lagi. Oh, begitu. Sepi sih di sini sih, memang nggak ada tuh. Ini putar balik tuh. Putar balik tuh mereka tuh. Ya sambil putar balik pulang aja. Soalnya di sini kan spot yang sering katanya ya. Banyak ada komen banyak katanya. Namanya mau jalan satu. Ya karena sepi giliran kita patroli aja sepi banget ya di sini ya. Nggak ada tuh, nggak ada orang. Ya udahlah, kamu putar balik pulang deh.